Yuk teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan aplikasi game namanya Candy Crush. Candy Crush itu katanya berbayar, tapi nyatanya berbayar atau tidak nanti saya jelasin. Nah itu katanya itu saya main itu dapat dolarnya susah banget, dan ini game sangat kalau mau cair itu lama mainnya. Dan itu kalau berbayar atau tidak nih saya mau jelasin nih kita lihat aplikasinya dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, nih saya sudah buka aplikasi Candy Crush. Ini lagi loading. Nah ini kita disuruh klik. Nah dapat dolar. Nah tapi saya sudah tidak dapat dolar lagi. Nah ini saya main sampai kapan pun, ini saya sudah main sampai seminggu lebih tidak dapat dolar lagi. Dan saya mentok di 980 dolar. Nah ini syarat penarikan 1000 dolar, tapi ini saya sudah mentok. Nah ini ada price nya nah ini saya nggak dapat dolar lagi di sini. Jadi ini game, nah ini coba saya klik, nah dolarnya reng, nah nggak dapat lagi. Jadi kita ditipu-tipu, disuruh nonton iklan terus sampai dia mentok, tapi nggak bakal nongol lagi dolarnya. Jadi kita nonton iklan nggak ada dolar lagi. Jadi lama-lama ya jenuh juga. Kalau kita bisa dapat dolar kan kita semangat. Nih mentok terus. Nah ini saya udah level 95. Waduh, dikira gampang main ini. Ini saya butuh waktu lama juga mainnya. Jadi ini aplikasi udah fix penipuan. Jadi teman-teman jangan download lagi, jangan install lagi. Jadi sekian dari review saya. Jadi teman-teman jangan usah buang kota ya. Oke, teman-teman. Nah jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.